Ana mengelola toko sebelumnya ada pegawai ana perempuan untuk menulis nota dan menjaga toko. Ketika ana dan para pegawai sholat ke masjid belakang hari, ana memberhentikan pegawai perempuan tersebut, khawatir kami terkena fitnah syahwat. Tapi keesokannya salah satu dari pegawai laki-laki ana menunggu toko ketika waktu sholat tiba. Apa yang harus ana lakukan? Sedangkan toko ana tidak bisa dibuka dan tutup ketika menjelang adzan syukron. Bisa, kenapa enggak bisa? Di Saudi itu ikhwan fillah, bagaimanapun rupanya toko begitu azan tutup dia. Ya. Kalau antum terbiasa itu, yang lain pelanggan antum juga ngikut nanti. Ya. Rezeki kita tidak akan lari gara-gara kita nutup toko untuk sholat. Ya, insyaallah bisa antum menutupnya. Dan ini banyak di bagian ikhwah kita melakukannya. Dan dia jalan tokonya juga. Ya, hanya berarti kalau cuma sekali antum tutup atau dua kali, zuhur dan asar. Maghrib kan antum sudah nutup. Cuma dua kali, berapa jam dari antum buka sampai ini? Hanya beberapa menit saja antum tutup. Ya. Insyaallah bisa. Semoga Allah mudahkan antum.